5 fakta Mr. Bean yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hai hai, selamat datang kembali di channel hiburan populer. Mr. Bean yang diperankan oleh Rowan Atkinson ini adalah salah satu karakter komedi paling terkenal di seluruh dunia. Saking universalnya lelucon yang ia sampaikan, orang dengan gangguan pendengaran pun masih bisa ikut tertawa. Mr. Bean dikenal dengan jas dan celana coklat serta dasinya yang berwarna merah. Ia berteman dengan boneka beruangnya yang bernama Teddy dan sangat sayang pada mobil hijaunya. Nah, dalam video ini, hiburan populer akan membagikan 5 fakta tentang Mr. Bean yang tidak diketahui banyak orang. Tapi sebelum lanjut, kembali saya ingatkan jika channel ini akan mempublish video setiap hari, jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe agar kami bisa memastikan Anda mendapatkan update terbaru dari kami. Lima, berkebalikan dengan Mr. Bean, Atkinson adalah orang yang berpendidikan. Lahir pada 6 Januari 1955, Rowan Atkinson lulus dari Newcastle University sebagai sarjana teknik elektro. Ia kemudian lanjut ke Oxford untuk menempuh jenjang master dari studi yang sama. Dari Oxford juga, ia menjadi anggota kehormatan tahun 2006. 4. Atkinson sudah terkenal sebelum menjadi Mr. Bean. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sebelum menjadi Mr. Bean, Atkinson sudah membintangi beberapa film dan serial televisi. Ia tampil di film James Bond Never Say Never Again tahun 1983 dan tampil di film pendek pemenang Oscar The Appointments of Dennis Jennings pada tahun 1988. Namun, perannya dalam sitkom Not the 9 O'Clock News lah yang membuatnya menjadi terkenal. Sitkom ini bertema komedi tentang berita teraktual, kultur pop hingga memparodikan video dan lagu-lagu. 3. Mr. Bean terinspirasi dari film Bisu. Sifat film Bisu sebenarnya memang dilihat dari Mr. Bean. Keterbatasan suara membuatnya mengerahkan sebagian besar ide untuk memaksimalkan faktor visual, terutama yang bersifat fisik. Atkinson beberapa kali merujuk pada Jacques Tati, komedian Prancis, sebagai inspirasi utamanya. Ketertarikanku untuk komedi yang bersifat fisik dimulai saat aku menemukan film Jacques Tati yang berjudul Mr. Hulot's Holiday, kata Atkinson. Aku terpesona karena karakter yang lucu secara keras kepala. 2. Awalnya tidak dinamakan Mr. Bean. Karakter Mr. Bean sebenarnya belum ditentukan sesaat sebelum Mr. Bean mengudara. Awalnya ia dinamakan Mr. White. Lalu para penanggung jawab acara mulai mengusulkan secara random nama-nama sayuran sebelum hampir memutuskan Mr. Cauliflower atau kubis bunga sebagai nama. Untung saja pada akhirnya dinamakan Mr. Bean. Enggak terbayangkan jika sampai hari ini kita memanggilnya dengan sebutan Mr. Cauliflower. 1. Atkinson penggila mobil. Selain boneka beruang, teman setianya, Mr. Bean juga sangat mencintai mobil hijau keluaran 1976-nya. Tapi tahukah kamu, Mr. Bean di dunia nyata juga penggila mobil. Ia punya banyak koleksi mobil, diantaranya McLaren F1, Renault 5 GT Turbo, Austin Metro, Skoda Superb, Audi A8, dan Honda Civic Hybrid. Atkinson sudah sangat menggemari balapan. Dia pernah ikut lomba balap dengan mengendarai mobil Aston Martin V8 Zagato dan mengalami kecelakaan. Tapi syukurlah tidak ada yang terluka. 5 kasih telah menonton. Kami tunggu opini Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini agar kami bisa terus membangun dan menyajikan konten-konten menarik untuk Anda.